Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Hai KBP Lovers, MOP Lovers. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembuktian. Jadi sekarang sudah ada Boyan dan juga dan Anwar. Anwar, betul. Dan okay, aku pengen ingetin buat kalian semua bahwa selama proses syuting dan sebelumnya kami sudah melakukan swab antigen, puji syukur hasilnya non reaktif. Maka dari itu mungkin kita untuk kepentingan syuting bisa copot maskernya ya. Yes. Sementara tim yang lain tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Gak bosan juga aku ngingetin karena sebentar lagi kita bakalan ke Pulau Dewata Bali ya, untuk Untold Story Jilid 3. Okay. Udah gak sabar. Dan itu kita bakalan live selama 3 jam non-stop. Gimana live, Bun? Gimana, Bun? Dan itu pasti deg-degan. Kita itu satu tim gak sih? Aku sama Bunda. Iya, nonton aja. Kalian harus beli tiket ya, ya di tiket.com. Itu tuh. Kita bakalan ngelakuin upacara yang biasa dilakuin sama pembuka adat di Bali. Oh. Jadi good news itu semuanya. Kita semuanya. Jadi good news-nya juga kemarin sudah dikonfirmasi sama pemuka adat di sana bahwa ada tanggal yang pas dan hari itu kita akan melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur dan juga pembakaran bla 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 deh. Beli aja tiketnya pokoknya ya. Oke, kalau gitu kita langsung ini aku udah enggak sabar banget. Iya, makanya Anwar. Kak Boyennya udah arahin ke muka langsung. Kang Iqbal, Kang Yana. Oke, kalau sudah siap di sana, silahkan dimulai. Tapi sebelumnya mungkin dikasih tahu ke Boyan dan Anwar area mana yang terlarang, area mana yang harus mereka telusuri, dan juga ada makhluk apa aja yang ada di sana. Oke, siap, Angkel. Nah, jadi gini, ya. Suaranya kecil ya? Boyan sama Anwar. Ceritain aja. Oh, udah malam banget ya. Udah mulai ngantuk. Udah enggak, Bun. Udah sekarang lagi hujan, Bun. Enggak berhenti-berhenti. Enggak berhenti. Iya kan? Iya, gitu. Nah, di sini sosoknya di sini yang mendiami di sini itu sejenis kayak gitu. Allah. Yang makanya darah. Allah. Jangan. Ya, sama ada beberapa anak-anak kayak ada potongan badan nggak sih, Cis? Aku baru mau bilang kayak ada orang diikat pakai rantai, tapi maaf kondisi isi perutnya tuh keluar, jadi kayak kebelah gitu. Di belakang siapa? Sana tuh? Di belakang. Ini nih, apa sih tembok? Ya, bener-bener berdiri kayak gini. Seperti dipasung gitu ya? Iya, kayak di borgol tapi zaman dulu. Yang paling hati-hati ya. Pokoknya kalian ceritain. Ya, Boyan kalau bisa misalkan ada sekelembat-sekelembat. Ini barusan ada ini nih. Gitu ya di sini. Wah. Ya, gituin aja ya. Boyan. Udah. Boyan. Ini kita berdua tinggal ya. Mau pulang aja. Janganlah orang lagi ini kok. Nanti kalau kita enggak kuat kabur gimana? Ya udah teriak aja. Panggil aja. Panggil Iqbal, Kang Yana. Nanti saya jemput. Bisa jemput ya. Mas Iqbal gitu. Kelas full ya. Jemput. Ya, bisa dah. Jemput. Bercanda enggak boleh. Ibu stres nih. Ya udah, santai aja, slow aja. Ya, ini kameranya. Cuman. Woi, santai. Kau udah biasa, udah sering ikut. Aku di sini. Anwar, Maxi. Lu kok jadi injek kaki mulu? Ini ada suara tadi. Itu burung. Burung walet. Itu suara burung. Udah. Burung walet, burung walet. Burung walet itu tuh. Gitu. Berapa doa aja, bro. Kok kursinya pindah? Tadi enggak di sini. Kursinya yang pindah. Bukan dia. Udah. Agak mundur terlalu maju. Tadi di sini. Tadi di sini. Ya udah ya. Nih kita tinggal berdua ya. Pokoknya ya udah biasa baca doa aja, baca salawat. Udah santai aja, oke? Iya. Gua tinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lu jangan begini, gue takut. Lu jangan kayak gitu. Gue takut. Gak mau pulang. Allah. Kapan? Ini gelap banget. Oke, kita tunggu Kang Yana, Kang Iqbal keluar. Baru waktunya kita mulai ya, boleh kita mulai ya. Jangan begini. Muka lu jangan begitu. Muka lu. Gue tahu-tahu muka lu, Boyan. Boyan!
Ayo main seru. Bukan gitu war, gue takut. Gue gak mau demi Allah. Itu kayak gitu war. Kayak gitu war. Kalau digituin gue. Kalau digituin gue takut war. Nih, udah. Kamu di situ. Lu jangan begitu war. Lo jangan keluar ya, jangan keluar ya. Iya. Ya. Baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yasma'u indahu. Bu Yen, muka lu jangan begitu. Enggak, Be. Gua tamat muka lu buka kayak wig-nya. Enggak. Buka ya. Mama. Buka please. Jangan liatin ke gua, Bu Yen. Baca doa. Itu siapa? Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammad. Ya! Dengerin, itu ngomongnya. Iya. Aduh! Allah! Abang, tonton muncul di belakang. Dibalikin ke sana. Wah, dimutengin. Iya, ntar dulu bang, saya belum kuat nih. Oke. Allah. Okay. Tinggal ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Mukanya senyum, jangan begitu. Jangan merengut muka lu. Emang ada nenek-nenek kayak mau minta tolong. Karena dia mangap-mangap terus ngomong-ngomong. Tapi mukanya tuh maaf. Tapi kayak mukanya. Kamu inget ya. Bersihin dalam besi. Yang ya, kayak sisir jaring-jaring besi. Mukanya tuh kayak kawan ya. Pakai itu. Soalnya ini ada garis-garis. Oh, ada cakarannya. Ada cakaran besar mukanya. Jangan setia budi. Aduh, leher gua dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Leher gua dingin. Itu apa gede banget? Baca doa. Jangan sorot ke sana, baca doa ya Allah, baca doa. Allah, baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Eh, tadi apa? Mayit. Iya tadi. Astagfirullah. Nggak ada apa-apa kok. Ini dari kamera nggak kelihatan apa-apa. Pelan-pelan mundur, nggak kelihatan ini apa-apa. Ini lagi gular. jangan gitu, War. Jangan gitu, War. Itu suruh apa, War? Itu kepala siapa tuh, lihat tuh. Itu kepala, ada kaleng kepala. Itu tuh. Itu hitam-hitam apaan? Mana? Itu di atas lemari. Oh iya, itu kan. Coba di center. Itu hantu. Ada yang duduk di kursi putih. Yang kursi putih ini. Yes. Menghadap ke sana. Ngebelakangin mereka jadi. Iya. Rambut doang panjang. Aku mau ngasih tahu tapi aku takut kabur. Iya, jadi enggak usah. Jadi nanti aja kalau udah tenang. Tuh mereka lagi zoom ke situ lagi. Iya benar, ada seseorang di situ. Di kursi putih itu, Yan. Coba deketin Yan, Kak. Coba deketin. Deketin ke arah kursi putih. Aduh, jantung gua mau copot. Anjo, jangan nakutin dulu. Kasur, mau tidur. Jangan ketawa.
gue lupa tadi mau ngomong apa, itu kepala panel di atas tembok. Lihat, kok kameranya begini? Ih, itu hitam-hitam ngeberer. Itu gede banget. Itu gede banget. Sama Kang Yana sebenarnya ruangannya. Apa katanya? Jor. Dia ngomong apa tadi? Udah. Tenang, makanya jangan kemana-mana di sini. Udah aja duduk, relax ya. Udah, duduk, relax. Gue ngaku tadi, aduh. Ya. Bayangan gue nih, gue gak berani ini. Iya kan, orang ada mas. Lu bilang bayangan dia, dia nyolek gue di belakang. Terus, gede, kamarnya ini blur. Kamarnya blur. Aduh, bukan gue. Ya rambut gua nih. Ya jangan pasang rambut dulu, gua takut temu muka lu. Taruh. Yen, gantian kalau mau. Anwar yang pegang kamera, boleh pasang rambut boleh. Kita tungguin. Aku pakai rambut dulu, Mas. Jangan pakai rambut, gua takut udah gitu aja. Bagusan ya, gini. Please, jangan ngapain sih orang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Lu makan jangan baca buku mulu, baca doa. Siapa sih baca buku lu dari gua aja doa dalam hati? Hah? Munduran. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh iya itu, sempel lampunya, mana lampunya? Kita makhluk yang kuat, geserin gini nih. Lu pegang aja, jangan gua. Lu aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ngeblur kameranya. Kita makhluk kuat, Jan. Iin, ayo Iin. Siapa? Iin siapa? Nama gua bukan Iin. Nama lu siapa sih? Itu udah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alah. Maafin ya, nih dengerin, dengerin pokoknya numpang, ini Anwar sama Boyen. Iya. Kita kasih ini. Gak bu. Ih Boyen, ini ada bayangan Boyen. Boyen ada bayangan. Boyen bayangan. Ini Boyen ada bayangan. Boyen ada bayangan. Boyen ada bayangan, ini gede banget. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka ya karena berdua ilah karena setain ihdina syiratal mustaqim syiratal zina anta alaihim gairil maghdubi alaihim waladdallin. Please mohon maaf yang dia ada di sini ya, karena ini kita lagi di sini ngomongin Sunda kayaknya deh. Maafkeun ya orang berdua di sini, kita kagak ngapa-ngapain. Please jangan dicolek, jangan diapa-apain. Kita cuma bekerja doang di sini nyari duit ya. Para runtun. Nggak tahu, ada yang nonton duit, nasi, apa piring. Ini dimana sih, di warteg ya? Mana piring lempar? Bismillahirrohmanirrohim. Maafin kalau kita serampang sengping 12. Maaf, saya nggak ganggu. Karuhun, tikudung, kinyalet, tikidul, tihandap, tijero. Eta naon? Saya di sini. Itu apa sih? Nggak ganggu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ayo, ini gerak, ini gerak, ini apa? Ini Boyen? Ini gerak Boyen, ini apa? Ini Boyen? Allah, 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 All
kena ikan pari rambut. Iya, itu benar sih. Aku dari rambut. Udah, itu rambut, udah. Astagfirullah. Ya, mang, punten-punten mangga lagi. Wah, kesel permen gua. Iya, kebelen. Aku tahu harus jangan begitu, Bar. Kenapa ini? Gua kesel permen, gua kesel permen. Apa jangan teriak-teriak kan? Punten, abdi teh tenon-non. Saya enggak keganggu. Pastor. Tadi aku ngerasain pas awal-awal itu di punggungnya tuh ada yang megang demi Allah ya Rasulullah. Yang pas tadi ada bayangan hitam gitu. Yeah. Terus ada bayangan gede gitu. Gede banget sumpah gede, itu. Hitam gede. Dia enggak megang. Siapa lama badan lu ya dipegang, iya. Kayak gini nih. Ini jujur aku takut banget demi Allah. Itu. Gua gendong lari mulu, ah gua ikat juga lama-lama nih. Enggak, gua bingung. Enggak di sini, enggak di kamu disuitin mulu. Main jangan menggoda, jangan pakai wig tadi dia jadi apa ya, sayang, suka. Kok kayak ada yang... kayak ada yang ngintip terus ya, iya. Itu putih. Iya. Itu, ya aduh, nih. Iya. Apa ya, nih. Kayak ada tadi ada kuntilanak kayak ngintip. Aku nggak tahu sih itu apa, tapi ada yang ngintip ngintip. Udah. Bang Yana, Mas If, yuk boleh jemput mereka kesini langsung. Apa tuh? Kacamata. Bulu mataku copot. Sih ada apaan? Kenapa? Udah. Mana? Kan kata Kang Yana suruh duduk aja di sini, terus putar-putar kameranya, terus rileks aja di sini kan, gitu. Jadi ada apaan? Ya. Oke, ya. Kita kembali ke kontrol room yuk. Ayo. Semua enggak kuat ini. Oke, ini sudah pembuktian kedua. Jadi di dalam ada strawberry dengan cicis. Strawberry sama cicis. Cicis. Frisli. Iya. Angkel. Ah, angkel. Angkel Allah Akbar hula-hula. Eh hula lagi kan. Angkel ih, jadi itu dong. Oke. Kang Yana, Mas I. Ya. Cicis boleh dijelasin di situ ada apa aja? Oh ya, ya. Di sini seperti apa yang dibilang tadi, dibilang sama Frisli ada sosok kayak manusia kecil lah. Tapi kecil, mukanya tua ya. Tua, betul yang karena kayak badannya kecil. Badannya tuh kecil tapi kayak kulitnya tuh pada turun ke bawah, iya. Oh. Kayak kurcaci lah ya. Segalon lah gitu gedenya. Iya, kayak gitu. Sama Strawberry udah dibuka mata batin belum? Oh tuh dibukain. Tapi semua nggak bisa. Iya. Dan sama ada kayak sosok perempuan tapi sih lebih seringnya. Perempuan. Lalu lalang di sebelah. Kalau ada apa? Kalau ada yang melihat ini tuh ceritain ya. Iya. Gelap banget. Serius. Oh gitu tadi bareng sama Kak Anwar. Kalau sama Kak Anwar cepet larinya. Udah. Oke, Cici. Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Jen. Aku tinggal ya. Tinggal ya. Oke. Okay. Nanti kalau ada Jen. Jen. Hah? Jen bisa ada mendengar sesuatu ataupun Jen melihat sekelebat atau apa. Jen arahin kameranya ya. Jen ceritain. Maksudnya kasih tahu nih di sini tadi saya ngeliat ini tadi di sini ngeliat ini kayak gitu ya. Oke. Kok maju? Enggak, ininya. Bisa aja. Ini Jelly juga anak kecil ya. Ya udah, kalau gitu kita tinggal ya. Deh aku tinggal ya. Jen. Iya. Oke. Okay. Dadah, good luck. Ya. Jen. Ini serem, ini gelap banget. Kelihatannya mah dapur. Jen, kita ngobrol aja ya santai. Nyantai aja, Kak. Iya. Jen, aku penggemar Kakak loh. Hah?
Hah? Iya, aku sering nonton. Makasih. Jajan tapi kok dipanggilnya strawberry, emang kenapa? Jadi ini apa, ya karena aku imut. Oh, karena imut, iya sih. Masih 17 tahun soalnya, imut. Jen, kamu tau gak sih di belakang kamu lagi ada kayak kunti gitu? Di mana? Di belakang kamu. Iya, dia berani lo. Berani. Ini berani lo. Bingung, ini gelap banget. Astagfirullah, aku megangin bangku aja. Jen, kita janji ya, kalau lari bilang-bilang dulu. Oke. Soalnya yang udah-udah aku ketinggalan. Jadi kayak kamu kasih tahu kayak Kak Frisli lari yuk gitu. Barengan. Astagfirullah, ada tangan guys ngedeket. Ini kalian ngeliat apa enggak? Uncle, Bunda, Kanwar. Coba maju. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tegang banget. Ayo Kak, kesini Kak. Aku kok masa aku sendiri. Kesini enggak apa-apa. Sendiri masuk ke dalamnya, Frisli boleh duduk sambil ceritain ada apa. Jajan cek ke dalam. Eh, sabar Kak, ini gelap banget. Jen, katanya aku duduk. Aku ngikutin. Ya aku ngikutin instruksi. Jajan masuk coba. Ya Allah, ada patung juga sebelah kiri aku. Patung di mana? Itu. Jen masuk coba. Jen katanya masuk. Masuk ke sini, Bun. Masuk ke pintu strawberry. Aduh. Astagfirullahaladzim, Marsha. Syah, mending kamu di sini deh, Syah. Itu apa? Itu apaan? Gas, gatuk. Gas, tabung gas. Tabung Jen. Ada apa? Kalau dibalik pintu strawberry. Apa? Kayaknya aku ditinggal kayak gini aja. Kalau mau ikut enggak apa-apa. Ada strawberry di situ. Kenapa? Lebih masuk lagi strawberry. Jen. Apa, Kak? Jen. Ih, berani lo dia. Tuh kan ngeblur. Gimana sih, Bar? Gimana? Dia kan laki. Lalu? Laki juga. Itu apa tuh? Di belakang pintu coba. Iya, di belakang pintu. Belakang pintu. Iya, ada petir. Ke belakang pintu mana? Itu balik pintu. Pintunya dibuka. Itu yang tadi. Pintunya dibuka. Saya dari masuk ke pintunya. Pintu dibuka, pintu, bukan pintu tobat. Bukan, pintu tobat. Enak ya ngerjain orang itu. Ini beneran tutup ini? Iya tutup, coba dibalik pintu ada apa? Tutup. Dia gak takut loh. Eh tapi berani lu. Iya sumpah. Hebat lu, berani lu. Dia sorot, coba lagi. Iya udah siup. Ih, dia masuk ke pintu sendirian. Lu gimana, War? Terancam loh. Bunda! Bunda, ada suara di belakang. Oke, boleh keluar lagi. Apa? Keluar, Jen katanya keluar. Sini. Malukan lu. Calik. Lu tenang kayak dia, dong. Tadi suara apa, Jen? Lu apa kabarnya, penakut juga? Gua kan kayak mau nyoting begitu tadi. Ini apa? Eh! Bentar. Diam. Ya kamu. Diam. Diam, kakaknya diam. Udah mulai panik sih, Jenny. Diam, kakaknya. Iya udah, aku diem, nggak ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Itu apaan sih? Itu tali pocong ya? Mana? Ini. Sinian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada yang gak deket lagi. Kok kameranya ngeblur sih? Ada langkah kaki. Di sebelah mana? Iya Allah, ada langkah kaki. Nggak, dari belakang Jijin kayaknya. Ih, setannya genit. Disiulin. Kamu bisa siul gak? Aku gak bisa.
Gak bisa siul? Enggak. Coba siulin balik kalau bisa maksudnya. Misi Bu, Pak, kalian, astagfirullahaladzim. Coba cek ke dalam lemari dan ke yang di bawah, strawberry. Ayo kita bareng aja deh. Ayo. Sini, pegang nih baju aku nih. Sam, ih ketutup. Oh emang kayak gitu ya? Ini aku ngebuka. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kedengeran gak sih di sana? Kedengeran. Sini. Ini dibuka semuanya lemarinya. Iya, sampai yang di atas-atas. Itu apaan atas, sih? Bupet atas. Ada mata ya? Enggak. Itu. Hilang. Ih, kok aku gemeteran ya? Kamu ya? Enggak. Kamu? Jen gak boleh bohong. Ih, beneran. Ini kok aku gemeteran banget ya? Kayak marah deh, kayaknya kalau dibuka. Enggak. Aduh. Enggak apa-apa. Ini dibuka semua. Coba dibuka. Ada di dalam situ ada anak kecil ya, Cis ya? Iya, tapi kayak kerdil gitu loh, Angkel. Oh my god, ada patung. Apaan? Ya! Astagfirullahaladzim, maaf. Keceplosan. Itu patung apaan itu? Duh, aku takut banget sama gelap lagi. Apa sih? Ih, serem banget. Ini buka lagi semuanya ini. Kalau yang di bawah udah, yang di atas beri coba. Hah? Apa? Yang di atas. Atas. Bentar. Kok apa kayak bunyi kursi digerakin? Ini yang atas dari sebelah sini dulu. Iya, dari situ dulu. Enggak ada. Enggak. Ih. Kamu jangan teriak, Jin. Enggak, aku kaget suara. Aduh. Bentar. Dengar enggak? Aku dengar suara. Aku juga dengar. Di mana sih? Ada suara apa ceritain? Ada suara. Barusan ada suara kayak nangis. Yang nyanyi. Nangis. Nangis itu, Jen. Ih, nyanyi itu. Ih, nangis. Ih, nyanyi bukan nangis. Agak nangis. Nyanyinya kayak gimana? Suara dari. Kayak gimana ya? Menghadap kamera yang kelihatan namanya. Ini. Mana, samperin dong, Jin, samperin. Ini. Dia enggak tahu juga kameranya di bagian mana, Bu. Nih, ke kamera. Nah, nyanyinya kayak gimana tadi? Kayak gitu. Itu nangis. Siapaan? Siapa sih? Kakak jangan lari ya. Jangan ninggalin aku. Ini lanjut buka lagi enggak? Sya. Halo? Benar. Ih, sabar. Jangan lari. Iya, sabar. Nanti lari loh. Tolongin Alifa di sini, Krisli boleh keluar kalau ini Alifa. Alifa kemasukan soalnya. Krisli, Alifa kemasukan di sini tolongin. Jejen deket di situ aja nggak apa-apa. Jejen di sini. Aku sendiri. Iya. Ada siapa kayak gitu kesini? Iya, sebentar. Kak. Jejen boleh diterusin di situ. Mana sih kak? Kak.
Halo? Permisi. Kenapa di belakangnya jajan? Permisi. Halo? Itu siapa ya? Permisi. Permisi. Ih, cover Lizzie mah kemana ya? Lama banget. Ini apaan ini? Kang Yana, Mas Ik, Strawberry. Strawberry sambil nunggu jemput. Strawberry bisa cerita. Strawberry ngerasain apa aja di sana? Kayak ada yang nyanyi, Bun. Kaget ya? Nyanyi lu siapa lu? Setelah dua kali pembuktian tadi, mungkin bisa diceritain Anwar dan Boyen pertama. Tadi sumpah, maafin ya kalau misalnya aku nggak selesai pembuktiannya. Iya, tadi masuknya anjem banget ya. Iya, hawanya di situ lembab, terus kayak gitu panas. Dan aku tuh curiganya tuh sama yang di pinggir situ. Derak ya? Iya, terus udah gitu pas lihat tadi yang pas dia dikit terus ada bayangan hitam, terus langsung ngeblur. Malah ada pintu. Iya, di belakang tiba-tiba, lo nggak angkor. Di belakang kayak gini nih, pas ke Boyen langsung nyerahin kameranya, di belakang gini. Karena di belakang tuh ada apa sih, ada potongan badannya yang gimana? Kayak dipasung. Jadi dia tuh begini, borgol di tangan, tapi maaf, isi perutnya keluar. Terus tadi tuh kita ngeliat juga ya Bun, yang rambut keluar barengan. Ada rambut keluar, terus kalian juga ngomong. Aku bilang, ada rambut. Rambutnya goyang. Rambut ya itu kayak putih gitu. Rambutnya gini nih. Kayak keluar kan? Iya, itu rambut apa? Aku beraniin kan? Ayo kita gak berani, kita berani. Rambutnya begitu-begitu. Berani lu teriak-teriak mulu dari tadi. Takutnya dicero, di apa namanya? Digituin tapi lah. Digarap. Digarap. Tahu digarap. Ah, gitu. Tapi tadi itu ya dari kita di sini ya. Kita antara mau kasih tahu kalian tapi takut kalian takut. Jadi kita di situ emang parah banget. Iya, benar. Enggak kuat ya kalau dipaksain sih. Udah deh. Pingsan. Enggak tahu sumpah. Enggak bisa. Makanya aku kayak di JJM sebelumnya sama di podcast sebelumnya kan memang ada makhluk yang masuk dan bilang katanya waktu kita pancing saya mau kayak datang aja ke bawah ya memang ke tempat kalian tadi. Tuh benar. Gitu. Yang gue bilang kan di situ kayak tempat kotak-kotaknya kayak buat naruh orang satu muat kayak buat naruh. Ada banyak banget. Iya. Ya. Terus yang di samping itu yang benar bapak bilang ada kuntilanak merah gitu. Terus itu kayak di situ kayak dulu keliatin terus kayak terus nggak lama gue kan keluar dari sini gue diem terus kayak sedih gitu kan. Sedih kayak di abis dari situ pokoknya sedih aja. Satu lagi. Dengar gak yang aku bilang banyak laler. Nah. Oh iya. Laler itu di kepala kita kayak laler kayak ngong-ngong gitu kan ya kan? Ngong-ngong gitu kayak. Padahal enggak ada laler. Enggak tadi. Makanya. Itu apa? Tahu apa? Mungkin kayak di film-film yang suara di dalam kepala itu loh orang-orang yang makhluknya makin mendekat dan berusaha untuk masuk ke tubuh. Eh laler. Lu ngapain tuh apa gitu? Christine. Berubah lagi nama aku jadi Christine. Begitu ada lalat di sekeliling situ tuh ada mukanya hancur Allah. Di belakang itu ya terus jadi kelihatan tulang-tulang itu keluar itu belatung dari sini. Ingat nggak tadi aku bilang nenek-nenek muka hancur kayak di rok kayak dicakar cakar. Itu di ada tiga cakaran besar Bun yang aku bilang tadi lurus. Nah, kalau, tapi emang serem banget sih kalau flashback dikit itu cakarannya gara-gara apa ya? Yes. Ih nggak dapet cerita menerima. Lu tadi diserahin itu enggak, Bang? Strawberry gimana? Udah. Strawberry itu berani banget. Kalau aku paling takutnya yang di dalam itu tuh di dalam lemari yang ada bonekanya itu. Patung ada patung. Iya. Kecil kan boneka nih gitu. Sama suara nyanyi. Nyanyi itu nangis, Jen. Dia tuh enggak percaya itu. Gitu loh. Aku bilang Jen itu nangis, kalian bayangin. Suaranya itu gini suaranya. Terus dia tetap bilang, "Kak, itu gimana? Nyanyi." Gitu. Nangis ya, Jen. Nangis. Nyanyi dia. Itu nangis. Nangis. Di mana tadi sore? Nangis. Sekali lagi, sekali lagi. Nada do. Iya, gitu. Takut banget. Karena dia sering di rumah denger kita nyanyi, jadi dia bingung antara. Apalagi pas ini pas Kak Prisly
Frisley. 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 Enggak apa-apa, emang susah. Ka Frisley. Ka Frisley. Iya, itu. Iya, pas Ka Frisley ke ruang keluar. Aku takut. Kenapa banget. Jadi pada gagal? Kamu takut kenapa? Tapi dia takut, dia mah berani. Dia masih berani. Iya, buka-buka lemari. Nyamperin ke ruang kosong itu dia berani. Iya. Pas Ka Frisley keluar gimana sih, Beb? Takut banget, apalagi pas disuruh masuk ditutup pintu kan itu ada kursi-kursi kayak ada apa yang duduk gitu kan, makanya aku cepet-cepet keluar lagi kan karena takut, karena Kak Frisley juga di luar malah duduk, aku masuk sendiri. Nah, kan aku mengikuti kata pacarku disuruh di luar. Makanya pas aku istri yang bijaksana menurut suami. Harap tahu nih kamu. Di ruangan tadi di dapur ada apa kita? Di dapur itu yang jelas ada banyak anak, no, bukan anak kecil, manusia kerdil. Gedenya tuh kayak galon, tapi mukanya pada tua. Terus tadi kita tuh mendengar apa sih, kayak ada nyanyi. Bukan. Kalau nangis kan perempuan, Bun. Terus ada ini patung dari luar, tapi itu enggak kena deh kayaknya di kamera. Yang patung yang kamu nanya kan di mana patungnya? Ya. Di sebelah sana ya, bener, yang kayak duduk ya. Ya, kayak itu, orang makanya, gendut gitu. Iya, aku kan tanya-tanya, halo, permisi, aku mau ngedeket tapi takut dipegang, takut gimana kan, takut takut ditarik. Tadi remuk gitu ya. Iya, makanya aku gak ada ini, apa, gak ada sapu, kalau ada sapu bisa digitu-gitu dari jauh kan. Tapi takut banget. Robert, kalau takut ekspresinya gimana sih? Oke, pokoknya KBP Lovers, MOP Lovers, jangan lupa saksikan terus semua episode di MOP Channel. Dan jangan lupa juga beli tiket atau story 3 karena kita hadir di Pulau Dewata Bali. Kita bakalan live selama 3 jam juga, ini spesial banget, pokoknya wajib. Oke, pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Itu panggil Uncle. Wah, besok ada kali lagi lu.